Oke, cik, oke, balik lagi dengan Saldi, dan setelah sekian lama, akhirnya aku mencoba lagi. Ini ada game dari Indonesia yang berjudul Pamali, Indonesian Folklore Horror. Dan ini demonya dan masih dalam proses Kickstarter. Dan bagi yang belum tahu, Kickstarter itu adalah kayak ya penggalangan dana secara ikhlas bagi yang minat dengan game ini. Kalau nggak minat ya batal. Dan kalau nggak salah kemarin aku lihat baru terkumpul 1.800 euro kalau nggak salah lo ya. Euro atau dolar lupa kok. Dan targetnya itu sekitar 20.000. Dan game ini memakai Unreal Engine 4. Dan untuk pengaturannya juga nggak banyak. Dan menurutku ini perlu anu lagi ya, karena ya kalau misalnya targetnya pasar Indonesia ya banyak kan speknya nggak tinggi-tinggi amat, jadi perlu optimalisasi dan pengaturan grafik yang lebih banyak. Oke, kita akan coba lagi. Aku belum mencoba ini Pamali Indonesia Horror. Gelap banget. Ini kayaknya ada hantu-hantunya ya. White lady ini kuntilanak mungkin. Ini ada pocong. Nggak tahu ini ketiga, keempat juga nggak tahu. Oke. Okay. Bukan di Jawa lah ya. Di mana di Jawa? Kayak setelah dua hari kejadian aneh, dia tetap perlu datang. Bukan tetap perlu, tetap membersihkan rumah yang mau dijual. Dia nggak berharap nggak ada kejadian aneh malam malam ketiga. Tiba-tiba malam ketiga kan kita nggak tahu. Oh ini tadi ya, apa jadi Kliwon? Maaf kalau ada nge-lag ya. Kak, ini semua makin aneh, Kak. Oh, pakai bahasa Indonesia kayak di trailer. Saya juga bingung. Gak ada pengaturan ngubah. Bahkan lampunya pun sudah menyala sendiri. Kak, saya ingin pergi saja dari sini. Tapi ah, iya sih benar kata kamu. Tapi selesaikan dulu saja sebisamu. Tapi jangan pergi sekarang. Iya, baiklah. Kau masih bisa, Jack. Makasih, Rika. Nanti kita bicara lagi ya. Oke, udah bisa jalan. Tadi udah bisa. Motion blur-nya agak mengganggu ya, kalau menurutku ini. Karena beberapa orang ada yang nggak bisa main game FPS kelarnya. Saya harus segera masuk dan membereskan semuanya. Oke, ditahan, digeser. Gelap banget, jangan baliknya setinggin aja deh. Oke, rumahnya Indonesia banget. Dan juga nggak ada tetangga kah apa gitu, rumah jauh sendiri ya ampun. Oke, leather. Oke, level string jadinya. Aduh, nggak begitu kelihatan. Ya, pokoknya ini surat lah. Suratnya biasa lah, kayak ya, untuk pertama kali misa dari keluarga bapak, emak. Jadi ya, anggapnya surat kangen lah. Ini apa lagi? Udah nikah dia nih. Kelihatan yang tulisannya. Ya, kalau kita baca begini. Ini juga perlu dianu juga ya menurutku ya. Perlu apa namanya? Opsi rate lah ya. Karena
Ya nggak apa-apa lah, bisa dibaca langsung. Cuman kadang ada yang nggak kelihatan, mungkin mendel resolusi rendah atau nah gitulah. Tapi kalau bisa kasih opsi red ya, kalau karena nggak kelihatan, karena aku main di 720p. Clean. Oh iya, itu kan disumber sih kan. Enggak, kalau begini kelihatan sih, nggak apa-apa. Kayak yang kita tadi itu nggak begitu kelihatan. Itu yang susah. Duh, ini nih. Wait. Cek cek, oke, lanjut lagi. Ada jenglot, what the hell jenglot? Ibu masih menyimpan benda seperti ini? Jadi keingetan apa ini? Apa namanya? Apa namanya? Dread out. Ah. Mesin lah. Game sekarang kebanyakan pakai Unreal Engine dan mau nggak mau juga ya harus terima lah, terima pasar PC nggak ada juga ya kali turn off. Oh ya, ini game juga bilang nggak setiap pilihan kita itu berpengaruh ke depannya, jadi kayak game choice gitu, jadi sangat ngaruh katanya. Ah, ini kan. Every Tuesday, Cleveland naik setiap mereka malam, oh, tiap malam Jumat lah ya. Go to oh my lord, tak kelihatan. Ini tidak bisa dibuka. Gelap banget. Oh, tadi bilangnya jangan. Setiap pilihan kita ada pengaruh, berarti jangan lah ya. Bisa kunci. Kita nanti kalau buang jenglot, aku takutnya ada sesuatu yang terjadi, ngeri dulu jadinya. Saya dulu sering sekali minum dari sini. Fuck. Atmosfernya terasa, men. Atmosfer kayak bikin merinding kerasa gitu. Nice, nice. Nyala kok. Waduh. Jelek nih. Nah kan. Biar gak gelap. Nah kan. Gelap banget asli. Apa yang mau aku lihat?
Gak ada lampu anu gitu atau apa? Gelap banget. Ruang tamunya. Oh, sanding. Nah. Gak ada lagi gitu. Oh, ini. Loh, aku mati. Oke, nggak ada lagi gitu. Kita coba explore. Gelap banget lah, nggak berani aku. Ayunan. Ah, nggak bisa gerak. Oh, ini bisa nyala. Kok nyala lagi? Wah, konspirasi. Adekku dia kayak merhatikanku. Kok mati lagi? Coba apa itu? Oke. It's okay. Kita disuruh benerin, nanti ada sesuatu yang terjadi. Jadi nang gitu. It's okay. Suasananya kayak beda gitu. Apa itu tuh kok terbuka? Kok terbuka? What the hell is that? What kok nyala? Sesuatu yang berbeda sejak dulu. Mungkin aku bawa kalian, aku harap kalian selalu sehat. Aku ngirim surat ini. Tapi ya, kan apa gitu kelihatan, aduh. Ya, kayak biasa lah, gak nanya kabar. Tiba-tiba nyala, ada diary. Oh my lord. Tulisan biasa gak apa-apa, aduh lah. Tulisan sambung. Kaget horor kita baca selesai di belakang. Oke. Tunggu selesai ya.
Wah, gelap banget. Jangan deh. Kok gelap? Auranya beda banget. Sejak kapan jenderal kakak tidak ada teralis? Yasin. Oh, adiknya meninggal. Kok ada boneka? Menyedihkan. Sekarang gila. Memangnya boneka bisa menggantikan anaknya? Oh my lord, Tal. Oh my lord. Hilang dong. What the hell? Kok berat? Oh my lord. Halo. Halo. Kita kalau kita nggak pernah sendiri di dunia ini. Kita nggak bisa melihat, kita nggak bisa merasakan, kita nggak bisa menyentuh. Tapi tetap aja ada di sekitar kita. Salah, betul. Your action are being watched. Your salah tadi aku salah. Harusnya jangan jangan dia loh. Dia ngambek. Keputusanmu adalah takdirmu. When something got in warning, you probably need to hit it. She loved it on even more. Semua orang suka bunga, menyukai bunga, tumbuhan, tanaman. Kecuali dia jatuh mungkin ya tadi lah ya. They throw away something that she love. She let what to see. Respect that. Oh, salah memang aku tadi. Harusnya tadi in baby Delina, bukan jangan. Oke. Okay. Pribadiku ya, menurutku pendapat pribadi game ini game cukup bagus menurutku, karena tindakannya itu bukan maksudnya kayak percakapan atau gimana gitu atau jalan kemana, ini kita menyentuh barang, ngomong ke barang aja sudah berpengaruh pilihan kita. Tadi aku malah aku ya kan, kita nggak tahu lah ya, kita nggak tahu. Dan itu menurutku ya betul-betul, jadi tindakan kita tuh kayak betul-betul berpengaruh. Jadi kita tuh kayak sebenarnya tahu, cuman
Gimana jelasinnya ya? Ya begitulah. Pokoknya setiap pilihan kita pengaruh banget ini. Ya, menurutku sih, menurutku bagus game ini. Menurutku overall menurutku bagus, cuman kayak baca surat perlu di kasih rate gitu ya, fitur rate biar kita bisa baca keseluruhan, karena kalau baca langsung dari anu kadang nggak kebaca. Ya, itulah menurutku yang cukup, sama optimalisasi lagi sama pengaturan grafik diperbanyak kalau bisa. Oke, semoga ini game-nya jadi ya. Kickstarter-nya berhasil. Semoga saja, dan gua harap bisa dikenal oleh orang luar juga game ini, karena menurutku ini bagus. Untuk anu juga dupnya juga udah lumayan dupnya. Nggak kaku-kaku lah ya. Ya orang santai lah ya. Kayak cuman kalau kalau bisa jangan terlalu anu ya, bahasa Indonesia. Kalau misalnya pilihan bahasa Indonesia, jangan terlalu kaku kalau bisa. Ya kayak orang biasa lah ya, ngobrol-ngobrolnya kalau bisa lah ya. Sama kok ya, kalau bisa juga bahasa Inggrisnya diperbaiki. Mungkin ada tadi ada yang kayak ada yang salah. Benar, ada apa-apa lah ya. Oke. Mungkin segini dulu dari gameplayku ya, dan ya review juga buat developernya ini, semoga membantu lah ya. Dan sampai jumpa di video-video berikutnya.